5 proses. Proses yang biasa dipakai. Jadi pada saat memulai sesuatu, pasti ada initiation proses. Ya. Ada planning, pada saat planning kita lakukan. Jadi saya mau apa? Mau bersihin kamar mandi. Saya mau cuci piring. Suka saya cuci piring, suka soalnya. Saya mau cuci piring. Datang dari kantor nih, makan dulu kan berantakan tuh. Saya mau cuci piring. Itu initiation proses saya. Saya mau cuci piring. Saya planning kira-kira 2 jam lagi nonton TV dulu, 2 jam lagi. Wah. Ya. 2 jam. Terus setelah 2 jam saya mencuci piring, saya eksekusi ya. Saya eksekusi. Terus saya apa? Ya, cuci bersih enggak nih? Udah dipas. Wah, ini masih bersih. Bersih lagi, dikontrol kan. Nah, terus habis itu anggaplah semuanya berhasil gitu. Oke, selesai. Selesai. Tadi ada yang bilang habis itu nggak jadi gitu kan, gitu nggak seperti itu. Ini perputaran proses ya, jadi selalu ada inisiasi, ada planning, ada eksekusi, kita kontrol dan kita close proyek itu. Ini adalah 5 aktivitas yang dilakukan di seluruh project management.